Ya Lur, selamat sore ya. Kita ada di kebun durian kita ya. Kali ini saya mau potong apa namanya cabang yang paling bawah itu ya, supaya nanti katanya pertumbuhannya bagus ya. Ya, saya nonton videonya Pak Agus, terus saya ikut-ikutan ini. Tapi bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, tapi karena sepertinya sudah terbukti, jadi saya aplikasikan. Ya, yuk, mungkin di sebelah mana ya? Ini dulu. Nih, bisa lebih dekat. Ya, ini ada yang paling bawah ini berapa ini? 120 cm, 30 cm dari bawah. Dan ini sepertinya ada tiga yang mau kita eksekusi. Kebetulan saya pakai geraji ini ya, geraji bonsai. Untuk motong batangnya. Ya, tekniknya seperti ini, kita bersihkan dulu. Tujuannya supaya videonya bagus. Oke, Lur. Ini kita potong apa namanya? Tidak di sini ya. Tidak di sini. Tapi mepet supaya nanti pengeringannya cepat ya, supaya lukanya cepat kering ya. Tidak di sini ya, tapi di sini mepet langsung. Oke, bismillah ya, supaya ini bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong, tarik, dorong, tarik. Oke. Ini bagus lah lukanya, meskipun ini baru ya, tapi agak kurang landep. Oke, yang ini. Oke, dorong, nggak usah pakai penuh tenaga dorongnya, tarik, dorong, tarik. Oke. Nih. Oke, ini dia. Aja. Ya Lur, ini batangnya sebenarnya cukup besar-besar ya. Tapi mau gimana lagi, supaya pertumbuhannya bagus, jadi kita harus potong ya, nggak apa-apa. Nah, bisa dilihat tuh lebih bagus ya. Jadi benar juga, ini tanahnya lebih kelihatan kena sinar matahari atau tidak lembab nantinya. Oke. Jadi nanti sekalian kita bersih-bersihin. Ya Lur, dari sana mungkin kita potong ya. Ini pohon durian musangking. Nyambut bah Mehmet dah. Itu lagi Lur, ada ini kita potong. Kita potong ya. Iya. Ini arahnya ke bawah, kita potong aja.
Nah, lagi. Mana lagi? Mana lagi? Ini, Lur. Potong ya. Oke. Potong ya. Nah, cukup lah. Ya, Lian. Cus. Mantap. Nah, tinggal bersihin ini bawahnya. Ya, nanti kita bersihin pakai sabit ya. Oke. Saya rasa cukup sekian ya video kali ini. Kita potong-potong batangnya supaya ini batangnya cepat besar. Oke, terima kasih buat sedulurku semua telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe.